السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله موجز للأعضاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم، المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم، الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم، وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزنا الله وإياكم كمسلمين المسلمات من أكون أنت برادا. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan hari yang penuh agung ini pada tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siyamu yaumi Asyura kafir sanan qadiyah. Berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram akan menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Maksudnya adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar, pelakunya harus bertaubat dan tidak mau mengulanginya kembali. Nah, ikhwati fillah azinallah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan segala bentuk kebaikan dan telah menyampaikan segala bentuk keburukan. Sekecil kebaikan dan keburukan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahunya kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian. La khaira illa dallal ummat alaihi wa la syarra illa hadzarha min. Tidak ada sekecil kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan umatnya, dan tidak ada sekecil keburukan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberitahu kepada umatnya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hidup, telah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kepada dengan beliau, bersama beliau di surga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Karena kita sedang berpuasa, maka hendaklah kita memperbanyak berdoa. Di antara doa yang akan terkabul adalah jika seorang yang berpuasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggal dunia, tetapi sunnahnya, tetapi petunjuk-petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, masih hidup bersama kita, masih berada bersama kita. Tinggal kita saja apakah kita mau menggerakkan kaki kita untuk melangkahkan mencari ilmu apakah tidak. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, maka niscaya kita akan mampu mendapatkan ilmu dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak sekali dan begitu agung adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih adalah orang yang mampu menghidupkan manusia dengan hanya menyentuh. Kemudian Ad-Dajjal adalah pendusta. Kenapa disebut Al-Masih Ad-Dajjal? Kenapa ada tambahan Ad-Dajjal, pendusta? Dan kita ketahui ketika kita mempelajari ilmu sharaf, kita akan mengetahui bahwa Dajjal di sini mengikuti pola fa'al. Seperti firman Allah SWT, fa'alun lima yurid. Yang artinya sangat banyak atau sebuah mubalaghah. Kalimat Dajjal yaitu paling banyak berbuat dusta, berbohong. Berbohong yang paling banyak. Nah, kenapa disebut Ad-Dajjal? Karena untuk membedakan antara Al-Masih, yaitu Dajjal, dengan Al-Masih Ibn Maryam, putra Maryam. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal
Dajjal, atau kita sebut dengan Dajjal saja, tidak perlu kita mengucapkan Al-Masih. Nah, dia merupakan sifat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada kita, kepada umat dan kepada kaum muslimin sekalian. Dan Dajjal, dia adalah makhluk Allah, dia adalah manusia biasa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memang berikan beberapa kelebihan yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Dajjal adalah manusia, Dajjal bukanlah hewan, Dajjal bukanlah jin atau setan, tapi Dajjal adalah manusia biasa. Dia tercipta dari air mani. Nah, Dajjal akan keluar pada waktunya, pada masanya, dan Dajjal akan membuat keonaran di muka bumi ini, dan akan membuat fitnah, fitnah yang begitu besar, sehingga setiap nabi pun yang diutus oleh Allah SWT, selain mereka menjeru tentang tauhid dan menjauhi kesyirikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka mengabari umatnya perihal Dajjal. Tidak ada setiap nabi kecuali memberitahu umatnya perkara Dajjal ini, karena Dajjal ini begitu luar biasa fitnahnya. Tidak ada yang mampu menandingi fitnah Dajjal, atau tidak ada yang bisa menepis fitnah Dajjal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan taufiknya kepada orang-orang yang Allah kehendaki sehingga dia akan aman dari fitnah Dajjal. Dan ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada umatnya, aku akan beritahu kalian sifat Dajjal yang tidak diberitahu oleh para nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh tidak memberitahu umatnya. Nabi Ibrahim tidak mau memberitahu umatnya. Nabi Ismail, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya tidak memberikan sifat khusus perihal Dajjal ini. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan sifat khusus kepada umatnya. Jadi Rasulullah memberitahu kepada umatnya sifat khusus yang dimiliki Dajjal yang tidak diberitahukan oleh nabi-nabi yang lainnya. Kita akan simak insyaAllah. Dan ikhwati fillah azanallah wa iyyakum, karena para ulama adalah penerus para nabi, karena para ustadz, para da'i adalah penerus para nabi, maka selayaknya mereka mengikuti jejak para nabi, yaitu menjelaskan umat Islam perihal Dajjal dan bahayanya. Apakah Dajjal saat ini sudah mati ataukah masih hidup? Apakah Dajjal sekarang dibelenggu apakah tidak? Apakah Dajjal saat ini dan itu? Nah, apakah Dajjal ini dan itu? Apakah Dajjal dan itu? Maka selainnya seorang ulama, seorang ustadz, seorang mubalik, seorang penceramah, siapapun itu, termasuk juga penuntut ilmu, harus menyebarkan perihal Dajjal ini. Itu yang disebutkan oleh As-Safari ini dalam kitab beliau. Nah, selainnya seorang yang memiliki ilmu, dia harus menyampaikan kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada laki-laki, kepada wanita, kepada siapapun perihal Dajjal ini. Karena tidaklah setiap nabi kecuali memberitahu umatnya tentang Dajjal. Dan Nabi Muhammad SAW pun memberitahu umatnya tentang Dajjal. Naam. Ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum. Dajjal ini adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang begitu banyak sekali diperbincangkan. Bahkan hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal merupakan hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang banyak sekali ya diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis. Nah, tetapi dari sekian banyaknya penjelasan tentang Dajjal ini, ada beberapa hal yang memang dinilai sahih sanadnya. Ada juga yang tidak dinilai sahih sanadnya. Maka buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Syarif Hafizahullah Ta'ala, ini berkaitan tentang ahadis Dajjali fi sunnah an-nabawiyah. Hadis-hadis tentang Dajjal di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdihuha fil kharaitil mu'asirah, dan penjelasan tentang hadis-hadis tersebut dengan menggunakan peta kontemporer, maksudnya peta saat ini. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu kala, ya ketika bercerita tentang Dajjal, beliau memberitahu ya tempat-tempat yang akan disinggahi oleh Dajjal, tempat-tempat yang akan dilalui oleh Dajjal, maka ini adalah ijtihad para ulama untuk penjelasan kepada umat
rute mana saja akan dilalui Dajjal. Nah, ikhwati fillah azanallah wa iyyakum. Ada beberapa hadis-hadis yang dinilai tidak sahih oleh para ulama sehingga Syekh di sini tidak menyebutkan. Nah, di judul pertama ini ikhwati fillah azanallah wa iyyakum. Di sini disebutkan ahaditsud dajjal, hadis-hadis dajjal. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang Dajjal. Di sini dihapus kalimat Al-Masih dan dimutlakkan kalimat Dajjal karena kaum muslimin sudah mengenalnya. Dajjal, 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 Dajjal. Bahkan sekalipun orang awam yang mereka tidak mengenal Islam secara mendalam, mereka pun mengetahui perihal Dajjal. Karena Dajjal ini merupakan perkara yang mutawatir yang setiap muslim pasti biasanya mengetahuinya. Nah, طيب في في السنه النبويه di dalam sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ini bisa berkaitan tentang perkataan beliau SAW atau takdir beliau atau perbuatan beliau. Nah, kita akan baca di sini. Wa tawdihuha bil khara'it wa azra, dan penjelasan berkaitan hadis-hadis Nabi tersebut bil khara'it, dengan bantuan atlas atau peta al-mu'asirah saat ini. Nah, dan ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, di depan buku, di depan antum ini, di sini terdapat peta. Di sini ada peta yang dijelaskan. Kita ambil dari mulai atas ini. Di sini ada panah. Di sini disebut asyamal. Asyamal utara. Nah, jadi kalau misalnya perhatikan di sini, di sini ada tulisan asy-syamal bukan syimal, bukan syimal, nanti artinya kiri, tapi kalau difathahkan artinya utara. Baru utara, posisi utara. Kalau posisi utara berarti kalau kita tanya akan mengarah ke kutub utara, begitu. Nah, yang ada penghuninya. Kalau kutub selatan tidak ada penghuninya. Baik. Kemudian ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, di sini ada Bahr Qazwi ini. Di sini ada Laut Qazwin. Kemudian di sini ada garis biru yang tersusun dari beberapa titik, beberapa titik, beberapa titik, beberapa titik. Nah, titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik akan menjurus ke kota Madinah, dan kemudian akan titik-titik-titik-titik-titik lagi akan menjurus ke Baitul Maqdis, tepatnya di Babu Luddin. Nah, apa maksud dari titik-titik ini ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum? Nanti kita akan sampaikan oleh penulis bahwasanya Dajjal dia akan keluar dari bagian timur. Oh, dari mana kita bagian timur, Ustaz? Kita ambil kalau ke atas saja utara atau kutub utara, maka bawahnya adalah selatan. Kita tulis S. Bahasa Arabnya apa? Janub. Kemudian yang sebelah kanannya, ya, sebelah kanan kita ini, di sini ada timur, berarti apa? Masyriq. Kemudian kalau ke kiri berarti B, barat, yaitu maghrib. Nah, di mana Indonesia? Indonesia bagian timur. Nah, dan Dajjal akan keluar dari arah bagian timur. Di mana? Dajjal di mana? Di bagian timur. Disebutkan dalam hadis, nanti kita akan baca. Nah, Dajjal akan keluar, kemudian akan singgah di sebuah tempat, yaitu Asbahan, di daerah sini. Dan nanti akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi, kemudian akan bergegas menuju kota Madinah, karena memang tujuan inti Dajjal pergi ke kota Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya, karena memang Dajjal mengetahui iman itu muncul dari kota Madinah dan akan kembali dari kota Madinah. Karena Rasulullah SAW beliau sukses dari kota Madinah. Dan iman akan kembali kota Madinah. Sampai akhirnya Dajjal pun nanti akan sampai di kota Madinah. Dan beliau pun dihadang oleh malaikat yang memegang pedang. Kalau Dajjal berani melangkahkan kakinya, maka dia akan dibunuh oleh malaikat. Sehingga dia pun akan menggoncangkan bumi Madinah, dan akhirnya keluarlah orang-orang munafik, dan akhirnya mengikuti Dajjal. Kemudian Dajjal pun melanjutkan perjalanannya ke Baitul Maqdis.
karena di Baitul Maqdis atau tepatnya di Palestina, nanti di sana sudah ditunggu oleh para Yahudi, orang-orang yang mengikuti Dajjal. Kemudian barulah nanti terjadi beberapa peperangan di sana juga. Kemudian juga nanti Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa dan akan dibunuh oleh Nabi Isa dan akhirnya mati. Nah, kisah berkaitan tentang Dajjal ini sangat panjang sekali. Ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum. Dan kisah berkaitan tentang Dajjal ini seharusnya mengikuti kisah-kisah sebelumnya, yaitu dari tanda-tanda hari kiamat yang terbesar. Dari Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian yang lain. Tapi karena kita akan membahas buku ini, mala yudraku kulluhu la yudraku julluh, kalau kita tidak mampu menghatamkan buku ini, maka poin-poin penting dari buku ini. Nah, kemudian ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, adapun tulisan bahasa Arab selain dari garis biru ini, lintas garis biru, di sini ada beberapa kota ya, atau bahkan negara itu bisa baca sendiri. Ada Irak, ada Baghdad, ada Suria, ada Lebanon, kemudian ada Beirut, ada Damaskus, ada Turki, ya. Kemudian juga di sini ada Riyadh, kota Riyadh, kemudian ada Kuwait, ya, kemudian ada Bahrain, kemudian ada Qatar, kemudian ada Emirat dan yang lainnya. Baik. Ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum. Karena Dajjal, dia adalah makhluk Allah yang kita tidak mengetahuinya. Alias, dia adalah makhluk gaib yang saat ini tidak berada di depan kita. Kita nggak tahu apakah apa yang dilakukan Dajjal saat ini. Dajjal memang masih hidup. Dan Dajjal saat ini terbelenggu. Cuma kita tidak mengetahui apa yang dilakukan Dajjal. Nah, ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, ketika seorang tidak mengetahui perihal apa yang tidak ada di depannya, maka dia membutuhkan bantuan orang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua orang itu berbicara jujur tentang Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang mendustakan, bahkan ada yang membuat hadis palsu dan menyadarkan pada Nabi SAW. Sehingga ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, jika ceramah ini atau isi buku ini tidak sesuai dengan ekspektasi antum, mungkin antum ingin mengetahui lebih detail lagi, kenapa kok tidak detail sekali ya? Kenapa kok tidak seperti ini? Padahal dijelaskan ustaz lain, detailnya luar biasa. Maka perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW, beliau sudah meninggal dunia, dan beliau telah menjelaskan semua hal berkaitan tentang Dajjal. Tetapi ingatlah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Fa inna astaqal hadithi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Dan Rasulullah SAW jika menceritakan, maka wajib kita untuk membenarkannya di dalam hadis yang sahih. Dan kalau misalkan kita mengetahui ciri-ciri detailnya sampai kisah-kisah sedetail mungkin, ya mungkin itu masuk ke Israiliyat, kisah-kisah dari Israel. Dan mungkin belum tentu apakah itu saya apakah tidak. Yang disebutkan oleh penulis di sini, di dalam kata pengantarnya, beliau mengusahakan hadis yang sahih, hasan, dan yang lainnya. Menjauhi dari hadis-hadis yang dhaif. Sehingga di sini tidak akan disebutkan, ya Dajjal itu orang mana sih? Dajjal itu nama aslinya siapa sih? Kemudian Dajjal itu orang tuanya siapa sih? Nah, kalau misalkan antum mendengarkan ceramah lain dan disebutkan di sana, Dajjal itu seperti ini, Dajjal itu seperti itu, seperti ini, seperti ini. Sebutkan secara detail, kayak seolah-olah betul-betul, kayak karakter kartun lah, atau apa itu. Di film, maka ketahuilah bahwa saya bisa jadi cerita tersebut adalah cerita yang tidak benar dari Nabi SAW. Orang yang mengetahui petunjuk Nabi SAW, dia seharusnya mengikuti. Dan jika tidak disebutkan oleh Nabi SAW, maka setiap muslim, maka selayaknya tidak mengikuti. Nah, kalau misalkan hanya membaca saja, mungkin sebagian ulama membolehkan karena berkaitan tentang Bani Israel. Tapi janganlah terlalu jauh berkaitan tentang seperti itu. Baik. Lagi pula, di antara hikmah kenapa Allah SWT
akan mengutus Dajjal ini seorang pendusta yang begitu luar biasa fitnahnya. Tujuannya agar Allah SWT ingin menguji keimanan kita. Keimanan kita sejauh apa sih? Ketika kita bertemu dengan Dajjal, apakah kita akan mengimani Dajjal, apakah tidak? Karena fitnah Dajjal itu sangat luar biasa dahsyat. Nah, Allah wa iyyakum, buku ini adalah buku karya tulis Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Dari sini yang disebutkan adalah cetakan pertama. Jadi jika antum atau siapapun itu menemui kekurangan atau layoutnya kurang rapi atau apapun itu, maka perlu dimaklumi. Karena ini adalah cetakan pertama. Baik. At-tab'atu al-ula, cetakan pertama. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim atau penulis buku ini, beliau adalah imam dan khatib Masjid Nabawi. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kepada antum, untuk dapat melaksanakan ibadah haji, minimal ibadah umrah, dan bisa sholat di Mekah, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di sini ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, cetakan pertama dicetak tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2022. Jadi tahun ini ya, jadi buku ini masih segar sekali Masya Allah. Nah, dan ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, di dalam di halaman kelima berkaitan tentang mukaddimah ini, penulis menjelaskan fa inna mursa'ati syai'un 'azim. Setelah beliau memuji Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, beliau mengatakan fa inna mursa'ati syai'un 'azim. Beliau hafizullah mengatakan karena sesungguhnya perkara hari kiamat itu adalah perkara yang sangat luar biasa, sangat besar. Amma yatasaluna 'an naba'il 'azim, ya kan? Mengapa mereka bertanya-tanya? Ya, perkara tentang besar, itu perkara tentang hari kiamat. Hari kiamat itu bukan perkara yang mudah. Hari kiamat itu adalah perkara yang besar, perkara yang sulit untuk dihadapi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat setiap orang akan lari dari orang tuanya, dari istrinya, dari anaknya, dari suaminya, dari saudaranya, dari siapapun itu, karena takut. Takut haknya dituntut. Karena manusia, kebanyakan di antara kita, atau bahkan hampir seluruh manusia, tidak bisa berlaku adil, tidak bisa memberikan hak-hak orang lain. Makanya dia akan lari dari siapapun itu. Dan dia akan menghadapi sesuatu yang menyibukkan dia. Perkara tentang hari kiamat. Sangatlah besar. Nah, kemudian kata penulis, wa bi rahmati subhanahu ja'ala lis-sa'ati asyrata. Dan lantaran rahmat Allah, Allah SWT telah menjadikan hari kiamat itu ada tanda-tanda. Jadi bukan majik gagi atau ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong atau seketika tiba-tiba hari kiamat, tidak. Dan kita patut bersyukur dan hanya kepada Allah kita bersyukur dan berterima kasih. Ucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Nah, Allah dengan rahmatnya memberikan tanda-tanda akan datang hari kiamat. Untuk apa? Liyunibal khalqu ilaihi. Agar makhluk Allah, agar seluruh manusia, mereka bisa bertaubat kepada Allah. Wa yasta'iddu lil hisab. Dan agar seluruh manusia itu mempersiapkan untuk penghisaban. Amalan kita akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Akan dihisab amalan kita sekecil apapun itu. Kebaikan, keburukan akan dihisab oleh Allah SWT. Kecuali 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Yadkhulu min ummati sab'un yadkhulu min ummati al-jannah 70 alfan bighayri hisab wa azab wal ladzina la yastarqun wa la yatawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Di dalam riwayat yang lainnya dilipat gandakan oleh Allah, tidak hanya 70.000 tapi 70.000 dikali sekian.
banyak sekali kuotanya. Kalau kita tidak bisa masuk ke 70.000 ini, maka kita sejatinya diharamkan dari nikmat Allah begitu besar sekali. Siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya oleh Allah? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak meminta ruqyah. Maka jangan sekali-kali meminta ruqyah. Tapi jika keluarga kita memintakan ruqyah untuk kita, maka tidak masalah. Yang terlarang adalah kita meminta ruqyah kepada seorang ustaz, kepada siapapun itu. Karena di dalam meminta ruqyah akan menimbulkan rasa haram kepada selain Allah, maka haruslah dijauhi. Nah, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Diobati dengan obat doa-doa, nah, berobat dengan sendiri. Bukankah Allah SWT menciptakan kedua lisan ini untuk melantunkan lafaz-lafaz Allah, baca ayat kursi, baca yang lainnya, dengan niatan meminta bantuan dari Allah SWT bertabaruk dengan ayat suci Al-Quran, maka Allah akan hilangkan semua gangguan itu. Humul ladzina la yastarqun wa la yattaqun, dan orang-orang yang tidak kai, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Hukum asalnya boleh, tapi jika memang diperlukan sekali, jika tidak, maka kita harus meninggalkan berobat dengan besi. Orang-orang zaman dahulu, mereka disengat apapun itu, yang berbisa atau yang lainnya, mereka berobat dengan apa? Dengan kai, besi yang dipanaskan, diselamatkan, akhirnya langsung sembuh. Karena di dalamnya akan menzalimi, melukai diri sendiri, dan Allah SWT melarang kita untuk menzalimi diri kita sendiri. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalimu. Jangan saling berbuat zalim dan juga jangan menzalimi diri sendiri. Kemudian wala yatatayyarun, orang tadi jangan sampai dia bertatayyur. Apa itu maksud tatayyur? Beranggapan sial. Jika seorang beranggapan sial terhadap sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara logika, secara akal, dan tidak ada dalilnya pula, maka itu disebut tatoyur. Tatoyur sendiri dia terambil dari burung. Bahasa Arab burung adalah toyirun. Tatoyur dinisbatkan kepada burung, karena memang kebanyakan orang Arab zaman dahulu, mereka berkeyakinan jika burung arah kanan, maka mereka akan safar. Jika burung berarah kiri, maka mereka tidak akan safar, nggak berani. Maka khurafat-khurafat atau tahayul, pemikiran-pemikiran yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, harus dijauhi. La tiyarata, wa la atwa, wa la hamata, wa la safar. Tidak ada tiara, tidak ada anggapan sial di dalam Islam terhadap benda tertentu. Semua ciptaan Allah, tidak ada Allah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Kenapa kamu beranggapan sial terhadap sesuatu? Begitu juga beranggapan sesuatu sekalipun tidak sial, itu juga tidak boleh. Karena kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah SWT tidak bisa dinisbatkan kepada makhluk. Setiap kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah SWT. Maka tidak boleh disandarkan pada makhluk-makhluk tertentu. Misalkan jika ada burung gagak, maka akan kejadian seperti ini. Jika ada kupu-kupu masuk rumah, maka akan terjadi seperti ini. Jika ada burung hantu, maka akan seperti ini, seperti itu. Dan keyakinan-keyakinan terhadap bulan-bulan tertentu itu juga termasuk. Barang siapa yang menikah di bulan Muharram, di bulan Syura, maka dia akan mendapatkan seperti ini, seperti itu. Barang siapa yang memindahkan perabotan rumah dari rumah lama ke rumah yang baru, maka akan terjadi seperti ini, seperti itu. Barang siapa yang melakukan perpergian, maka terjadi seperti ini, seperti itu. Ini semuanya tidak ada kebenarannya. Kalaupun memang kita diuji memang benar, misalkan kita menikah dan di bulan Syura kebetulan memang bercerai, maka itu hanyalah kebetulan belaka. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Qul katakanlah wahai Nabi, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba
Tidak ada yang mengetahui makhluk yang di muka bumi, di langit dan di bumi ini perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui zat kecuali Allah sebenarnya dalam perkara gaib. Bisa dipahami? Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaib. Kemudian kata penulis, kemudian yang tadi, jangan sampai bertatayu beranggapan sial terhadap benda tertentu atau makhluk tertentu. Kemunculan ini ditandai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka itu akan menghalangi kita masuk surga tanpa hisab. Baik, yang terakhir adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang hanya kepada Allah mereka bertawakal. Seluruh urusannya disandarkan oleh Allah SWT. Baik seketika akan dikabulkan maupun ditunda oleh Allah SWT. Jangan lantas kita berdoa kepada Allah karena kita sudah diuji beberapa tahun lamanya sakit, tapi kok nggak kunjung sembuh, kita langsung meninggalkan Allah SWT. Tidak boleh. Baik. Berkata penulis, wa kama ja'ala li sa'ati asyaratan ja'ala li ba'di asyaratiha alamat tu'rafu biha. Sebagaimana Allah telah menjadikan hari kiamat itu tanda-tanda, maka Allah menjadikan sebagian tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang bisa diketahui. Jadi kita bisa meraba, kita bisa mempelajarinya. Tinggal maukah kita untuk menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk belajar. Kemudian kata penulis, وَمِنَ الْأَشْرَاطِ اللَّتِي لَهَا عَلَامَاتٌ خُرُوجُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Dan dari tanda-tanda hari kiamat yang memiliki tanda-tanda juga adalah keluarnya Dajjal. Jadi tanda hari kiamat ini terbagi menjadi dua, yang besar dan kecil. Yang besar ada ini itu, yang kecil ada ini itu. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan akidah, itu bisa cek di sana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana kita jelaskan pembahasan tanda hari kiamat, tanda besar dan kecil. Kalau tanda hari kiamat yang kecil, ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Kalau tanda hari kiamat yang kecil, itu kadang berurutan, kadang tidak. Begitu. Jadi kadang ada jeda, kadang tidak ada jeda. Nah, kemudian kalau tanda hari kiamat yang besar, itu tanda hari kiamat yang besar, itu ketika keluar pasti akan keluar semuanya berurutan berantai begitu. Di pertama kali tanda hari kiamat yang besar adalah keluarnya Imam Mahdi. Kalau sudah Imam Mahdi keluar sudah akan beruntun sampai hari kiamat sampai ditiup sangkakala. Nah, tapi penulis di sini hanya memberitahu berkaitan tentang Dajjal, keluar Dajjal. Buku-buku yang membahas tentang Dajjal sangatlah banyak sekali yang tuh bisa membacanya. Ada yang sudah diterjemahkan ada yang baik. Wal'azimi fitnatihi hazara kullu nabiyyin ummatahu min. Karena lantaran betapa besarnya fitnah Dajjal, maka tidaklah setiap nabi kecuali mengabarkan umatnya tentangnya. Dajjal ini luar biasa fitnahnya. Gimana dia tidak luar biasa fitnahnya? Allah memberikan kemudahan Dajjal untuk bisa mendatangkan hujan di saat kekeringan melanda. Dan Allah SWT mengizinkan Dajjal untuk menghidupkan satu orang. Kemudian semua perhiasan, baik yang di muka bumi maupun di dalam bumi, itu akan keluar mengikuti Dajjal semuanya. Di saat orang-orang paceklik, betul-betul membutuhkan sesuatu. Fitnah yang begitu luar biasa. Lah kalau sekarang saja orang disogok dengan satu kerdus Indomie bisa berubah keyakinannya, maka bagaimana dengan fitnah Dajjal di saat kekeringan merajalela? Dan Dajjal memiliki api dan air, surga dan neraka. Surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Fitnah yang begitu luar biasa. Dan setiap nabi memberitahu umatnya tentang Dajjal. Kenapa demikian? Karena setiap nabi dia tidak tahu sampai kapan kiamat tiba. Dan Dajjal akan tiba di akhir kiamat. Makanya setiap nabi pasti ngasih tahu. Sampai Nabi Muhammad SAW memberitahu dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Makanya Nabi Muhammad berani mengatakan Dajjal akan keluar di masaku. Kalau nabi-nabi sebelumnya belum pernah mengetahui, nggak tahu mereka perkara gaib.
Para nabi nggak tahu kapan Dajjal akan muncul. Makanya, apa yang menjadikan kita berdoa kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada makhluk. Beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian nabi penulis mengatakan, "Wa nabi sallallahu alaihi wasallam hadzara minhu wa jalla amrahu bi awdahil alamat." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya, memperingati umatnya perihal Dajjal. Wajalla amrahu, dan Nabi memperjelas perkara Dajjal ini dengan penjelasan tanda-tanda yang begitu gamblang. Maka marilah kita mempelajari, meluangkan waktu sejenak untuk mendengar tanda-tanda Dajjal yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata penulis, lantaran wali khatari fitnatihi jama'atul ahadith as-sahihah al-waridata 'anil masih dajjal. Lantaran bahayanya fitnah Dajjal ini, maka aku pun mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang Dajjal. Kemudian wabayyantu ghariba al-fadhiha, dan aku telah menjelaskan kalimat-kalimat hadis yang dinilai asing. Jadi ketika nanti antum baca hadis, misalkan antum pemula, ada kalimat yang sulit difahami, antum bisa mengetahui melalui buku ini. Kemudian kata penulis, wa ma kana fiha dzikrun lil amakini bayyantu mawadhi'aha bil khara'iti was-suwar. Dan jika di dalam hadis tersebut terdapat penyebutan tempat tertentu seperti nanti akan disebutkan oleh Nabi SAW, kurma, kemudian kurma tertentu, kemudian akan disebutkan juga sungai Tibrias apa Tobari bahasa Arabnya, kemudian akan disebutkan juga air Khuzar atau yang lainnya, nanti akan disebutkan oleh penulis ya dengan al-kharait was-suwar, dengan peta dan juga dengan gambar. Nah, zakartu asbab an-najati minhu, dan aku akan sebutkan di buku ini sebab-sebab bagaimana sih agar terhindar dari fitnah Dajjal. Di antara sebabnya kita sudah berdoa di akhir tasyahud kita, bukan? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Berdoa di akhir sebelum salam. Kemudian juga akan disebutkan oleh penulis penghafal 10 awal surat Al-Kahfi atau 10 akhir ayat surat Al-Kahfi. Kemudian sebab selamat dari Dajjal, kita harus lari dari Dajjal, tidak mau atau tidak penasaran dengan apa, dengan keberadaan Dajjal. Nah, dan Dajjal ketika keluar nanti ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, beritanya langsung menyebar. Sampai sebagian ulama menyebutkan akan dinukil dengan berbagai media. Jadi ketika Dajjal muncul nanti langsung ada. Penyebaran seluruh dunia akan langsung tahu Dajjal. Tapi tidak ada yang bisa mengetahui Dajjal kecuali orang yang beriman. Maka jadilah orang beriman yang sebenar-benarnya. Jangan hanya sebatas nama dan KTP. Taib. Liyazdada yaqinul muslim bi'annahu Dajjal. Agar supaya setiap muslim itu semakin yakin bahwa Dajjal itu ada. Fayahzara minhu wajtaniba fitnatahu. Adalah dia menjauhi Dajjal, mawas dia dari Dajjal dan menjauhi fitnah Dajjal. Wasamaituhu ahadithu Dajjal fi sunnatin nabawiyyah. Dan aku sebutkan atau aku beri nama buku ini 100 halaman dengan hadis-hadis Dajjal di dalam sunnah Nabi dan penjelasannya melalui peta saat ini. Nah. Kemudian terakhir belum mengatakan, Nasallallahu an yanfa'a bihadzal kitab. Aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikan buku ini bermanfaat. Doa penulis. Maka selainnya kita berusaha mengabulkan doa penulis atau menjadi perantara agar buku ini bermanfaat. Dengan cara apa? Menyebarkannya kepada kaum muslimin. Na'an ya'simana min fitnatil masihid dajjal. Dan supaya, dan aku mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita semuanya dari fitnah dajjal. Melindungi kita semuanya dari fitnah dajjal. Karena dajjal itu kecil loh, ikhwah. Dajjal itu bukan seperti dinosaurus. Dajjal itu bukan seperti
Oh, manusia-manusia zaman dahulu. Bukan. Dajjal itu kecil. Dajjal itu tidak besar dan Allah Maha Besar. Bukankah kita setiap kali sholat mengucap Allahu Akbar? Kalau kita tahu Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar pada Allah, maka apa yang menjadikan kita ya takut terhadap Dajjal ini? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ditulis Doktor Doktor S3 ya beliau, Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau ulama, Abdul Muhsin ulama, bapaknya ulama yaitu Muhammad Abdullah ulama, kakeknya ulama yaitu Abdul. Jadi keluarga ulama, beliau ulama, bapaknya ulama, kakeknya ulama. Dan Syekh Abdul Muhsin ini beliau imam dan khatib Masjid Nabawi Syarif. Kalau antum penasaran, antum bisa buka di YouTube atau di Google. Tulis nama beliau, nanti akan muncul wajah kitab. Kemudian Farabutu, aku telah menulis buku ini bil khamis wal isyrin, tanggal 25 min syahri Rajab pada bulan Rajab. Sekarang Muharram, berarti tahun lalu ya, 1443. Ama alfin wa arba'imi'atin wa thalathin wa arba'ina minal hijrat. Pada tahun 1443. Berarti tahun lalu. Sekarang kan sudah 1440. Taib itu berkaitan tentang isi ini. Dan di sini, ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, penulis memberitahu 20 pembahasan atau ya sekilas daftar isi berkaitan tentang Dajjal. Beliau akan membahas yang pertama adalah Ismul Masih Dajjal, nama Masih Dajjal. Tapi tidak disebutkan, kata oleh penulis, Anda sudah baca buku ini, Ismul Masih Dajjal. Tidak akan disebutkan oleh penulis siapa sih nama aslinya. Hanya disebutkan penamaan Dajjal itu nama lainnya apa sih? Seperti misalkan Al-Quran. Al-Quran itu memiliki nama lain, misalkan Al-Quran atau Al-Kitab atau nama-nama yang lainnya. Nah, Dajjal juga memiliki nama yang lain. Kita akan sebutkan. Kemudian yang kedua, sebab penamaan dengan Al-Masih Dajjal. Kenapa kok orang yang tadi disebut dengan Al-Masih Dajjal? Karena dia memiliki kekhususan. Nah, Al-Masih itu artinya bisa mengusap. Kemudian Ad-Dajjal itu apa? Al-Masih dia sifat musyabah bismil fa'il. Nah, masah yamsah. Dia itu bisa mengusap, maksudnya bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian Dajjal dia berdusta. Karena Dajjal ini penuh dengan kedustaan. Kemudian pembahasan ketiga, thubut hadis al-Masih ad-Dajjal. Akan dibahas hadis-hadis berkaitan tentang yang tentang Dajjal itu adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Baik, kemudian pembahasan nomor 4, al-Masih ad-Dajjal min alamat as-sa'ah al-kubra. Pembahasan tentang Dajjal ini merupakan tanda hari kiamat terbesar. Jadi tanda hari kiamat terbesar itu ada 8 kisarannya, di antaranya adalah Dajjal. Nah, baik. Berkaitan tentang tanda hari kiamat sudah kita bahas ya di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di sana kita sudah kaji. Nah, kemudian pembahasan kelima at-tahdziru minal masih ad-dajjal, harus waspada terhadap Dajjal. Nah, kemudian pembahasan keenam khaufus sahabati min fitnatil masih ad-dajjal. Para sahabat saja takut tentang Dajjal. Tapi tentang fitnahnya bukan Dajjalnya. Jadi sahabat sendiri mereka takut loh ikhwan tentang Dajjal. Pembahasan Dajjal pertama kali Anda mendengar adalah kelas 1 SMP. Disebutkan hadis panjang riwayat Imam Muslim, riwayatnya yang menceritakan sahabat Tamim Ad-Dari yang belum berlayar akhirnya berlabuh ke sebuah pulau dan bertemu dengan Dajjal. Kelas 1 SMP tahun 2006. Nah, perihal Dajjal ini. Dan ketika itu juga Anda diberitahu oleh kakak kelas, Ida Tuhan, kakak-kakak Ida. Dan seketika waktu itu anak takut begitu luar biasa. Mendengar Dajjal, kisahnya itu luar biasa. Takut. Gak cuma Dajjal saja. Kita diberitahu tentang hari kiamat, api yang besar, kemudian ini. Sampai kita waktu itu masih lulusan SD, kita melihat ada yang padi itu loh, jerami. Nah, yang dibakar, kemudian airnya, apinya besar. Sekarang kita melihat dan kita ketakutan. Kira api yang keluar di akhir zaman. Karena kita masih kecil, dah. Dan sampai akhirnya, ketika pulang,
pulang liburan begitu ya. Saking takutnya saya sampai meminta kepada orang tua untuk berlindung dari Dajjal. Saya bercerita tentang bapak, tentang ibu saya. Saya ceritakan tentang Dajjal ini pada ibu saya. Saya ceritakan seperti ini, takut. Pasti kelas 1 SMP. Nah, kemudian di pembahasan ketujuh akan dibahas sifatul Masihid Dajjal. Sifat-sifat yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Dajjal. Dajjal itu memang tubuhnya besar. Tapi nggak sebesar Ultraman di dunia kita gitu ya. Atau tidak sebesar gunung. Ada di riwayat Dajjal itu dia tidak akan menginjakkan kakinya di tempat yang tinggi. Ya kalau antum mendengar Dajjal keluar pergi ke gunung sana. Tak akan dilalui Dajjal. Baik. Nah, kemudian di antara sifat Dajjal matanya juling. Dia punya dua mata. Matanya satu tidak bisa melihat. Yang satunya bisa melihat normal tidak. Cacat Dajjal itu loh. Kedua matanya itu cacat. Yang satunya betul-betul hilang, buta gitu ya, buta sebelah. Yang satunya seperti anggur yang apa namanya, la haula wala quwata illa billah. Keluar, jadi biji mata itu keluar, kemudian ditutupi seperti apa sih namanya ini, kerutan-kerutan dahi. Kan kalau kita matanya kita ke atas itu kan dahi kita kan ada mengkerut. Nah, di atas mata itu dia mengkerut gitu. Jadi dia melihat, tapi melihatnya enggak sempurna. Udah matanya satu buta, satunya lagi seperti biji anggur yang mau keluar gitu kan. Kemudian ditutupi kayak loyo kayak gitu. Apa sih namanya ini? Kelopak mata. Nah, itu kayak jatuh nih seperti itu. Nah, ya. Dan Dajjal itu badannya merah keputihan atau kayak blonde seperti itu ya, kayak orang-orang orang luar sana. Tetapi rambutnya Dajjal itu ikal keriting. Jadi nggak cocok. Nabi Muhammad putih kemerah-merahan, Aisyah putih kemerah-merahan kulit beliau. Dan enak dipandang, Rasulullah SAW dipandang luar biasa. Begitu nikmatnya ketika seorang memandang Nabi SAW. Tapi Dajjal kulitnya putih, tapi kemerah-merahan. Tapi rambutnya itu ikal, kemudian matanya juling, kemudian itu, ya Allah. Kita tidak membunuh Dajjal ya, tapi memang itu apa adanya. Sifat-sifat Dajjal kita akan bahas nanti. Itu sifat buruk, tapi anehnya kenapa para Yahudi mengikutinya? Ya begitulah, cinta itu buta, ya enggak? Cinta itu buta. Wa ainur ridha, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ayna sukhti tubdil masawiya. Yang kedelapan, haqiqatul masih dajjal. Hakikat dajjal itu seperti apa sih? Tadi bahas nanti. Dan dha'ful masih dajjal, kelemahan dajjal. Dajjal dia punya kelemahan loh. Di antaranya Dajjal itu akan membunuh satu orang saja. Dia nggak bisa membunuh banyak orang. Dulu saya mengira Dajjal itu datang ke tempat-tempat, kemudian akan membunuh gitu kan. Takut kitanya kan. Tapi setelah belajar, 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 ternyata yang dibunuh Dajjal itu cuma satu orang doang. Itu pun cuma di Arab Saudi, ibarat kata. Di wilayah sana, bukan di Indonesia, begitu. Dajjal itu lemah loh. Melihat Nabi saja langsung meleleh seperti lilin. Cukuplah Dajjal, kelemahan Dajjal, Dajjal itu mampu dibunuh. Nah, kemudian yang ke-10, halul Masih Dajjal al-an, kondisi Dajjal saat ini. Dajjal itu sekarang di mana? Dajjal itu sekarang lagi ngapain? Dia hidup atau mati? Kita kan bahas, Dajjal itu masih hidup ya. Tayyip, yang membuat Dajjal keluar itu apa yang membuat dia jengkel? Nah, pokoknya kalau Dajjal marah udah habis keluar. Kemudian pembahasan ke-11 amaratul khurujil masjid dajjal, tanda-tanda keluarnya masjid dajjal. Nah, akan datang nanti beberapa, di sini nanti ada petanya, ada beberapa tempat yang disebutkan oleh dajjal di kisah Tamim Ad-Dari, ada riwayat Imam Muslim dari Sahih ya. Nah,
Udah pembahasan 12, mata ya khurujul masihud dajjal, kapan ya dajjal itu akan keluar. Dajjal keluar ya akhir zaman, itu setelah Imam Mahdi. Nah, jadi dikisahkan Imam Mahdi berperang, berperang, berperang sampai arah ke Turki sana. Ya. Kemudian setelah itu Imam Mahdi menyuruh beberapa orang dari ajudannya untuk mencari tahu apakah Dajjal sudah keluar. Dan ternyata belum. Kemudian si ajudannya kembali ke Imam Mahdi. Diberitahu, wahai Imam, belum, Dajjal belum keluar. Eh, ternyata Dajjal keluar. Sudah. Baik. Kemudian, kenapa ini? Sebab khuruj al-Masih sebab jatuh pasti yang menjadikan Dajjal keluar. Nah, tentunya udah izin Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan izin pada Dajjal udah keluar sana yang akan keluar begitu. Kemudian juga pembahasan berikutnya makan khurujil masih Dajjal tempat keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal itu akan keluar dari arah timur, bagian timur. Bukan Indonesia ya, tapi bagian timur. Dan Dajjal akan melalui Syam dan Irak menuju kota Madinah. Kemudian halun nas idza kharaja al-masih ad-dajjal, kondisi manusia ketika Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar itu ketakutan semuanya. Makanya mulai sekarang hafal surat Al-Kahfi. Kalau nggak bisa ngafal sepenuhnya, ya kita ngafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Dan berdoa dengan doa yang telah ditentukan oleh Nabi sebelum salam. Baik, kemudian surah At-Tumashi al-Masih ad-Dajjal fil ardi. Betapa cepatnya Dajjal itu berjalan. Jadi Dajjal akan tinggal 40 hari lamanya di muka bumi. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, hari keempat, dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Dan turunnya Dajjal ini seperti hujan yang diterpa angin. Jadi semakin cepat, kayak gitu. Ya, bukan hanya manusia yang bisa misalkan memberikan efek-efek kayak gitu. Dajjal pun bisa. Cepat dia. Jadi jangan berpikir Dajjal tidak bisa menempati tempat kita atau mendatangi daerah kita. Bahaya. Baik. Kemudian pembahasan yang nomor 17, Al-Masihud Dajjal la yadkhulu Makkah wal Madinah. Dajjal tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi Dajjal tidak akan masuk Mekah Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah tidak dimasuki Dajjal? Karena dihadang oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang membawa pedang, siap menggunus pedang mereka kepada Dajjal kalau Dajjal berani memasuki. Nah. Kemudian Al-Madinatu la yadkhuluha ru'bul masih ad-Dajjal. Ibu kota Madinah tidak akan pernah dimasuki kekhawatiran Dajjal. Jadi Dajjal memang di luar kota Madinah. Yang keluar nanti orang-orang munafik yang mengikuti Dajjal. Adapun orang yang beriman tidak akan pernah takut kepada Dajjal yang ada di kota Madinah. Kemudian pembahasan berikutnya, al-makanu alladhi yanziluhu al-masihu ad-dajjal nahiyat al-Madinah. Tempat yang didatangi Dajjal di kota Madinah, di pinggiran Madinah nanti akan datang sebelah barat. Nah, di sebelah baratnya Gunung Uhud, nanti Dajjal di sana. Ngintip seperti itu. Kemudian muddatu laksi al-Masih ad-Dajjal fil ardi. Ya. Berapa lama Dajjal tinggal di bumi ini? Jawabannya ada 40 hari. Nah, sebutkan dalam hadis. Kemudian fitnah Masih Dajjal. Fitnahnya apa saja sih? Nanti akan dibahas di sana. Dajjal itu memberikan fitnah sampai orang-orang yang lemah imannya terfitnah dengan Dajjal. Nah, Dajjal bisa menghidupkan, Dajjal bisa memberikan kekayaan, Dajjal bisa memberikan dan itu. Nah, luar biasa fitnahnya. Makanya setiap Nabi mengkabarkan umatnya agar umatnya menjauh tentang sifat-sifat Dajjal. Baik. Pembahasan yang 22, Al-Hikmatu min fitnatil Masih Dajjal. Hikmah, kenapa sih ada fitnah Dajjal? Dajjal, apa sih hikmahnya? Kenapa Allah menciptakan makhluk ini? Fitnahnya apa sih? Fitnah terbesarnya untuk menguji keimanan kita.
Dan fitnah terbesarnya juga, dan hikmah terbesarnya juga, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul pasrah dan harap kepada Allah, dan siapa yang tergiur. Karena semua perbendaharaan itu dimiliki Dajjal kala itu. Sekalipun antum kaya, antum miliarder gitu ya, maka harta antum akan hilang seketika diambil sama Dajjal. Dan antum nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian hukum tiba'in Masih Dajjal, hukum mengikuti Al-Masih Dajjal. Ya nggak boleh mengikuti. Nanti Dajjal akan keluar. Disebutkan nanti semua media termasuk televisi lah atau apa katanya itu akan apa? Akan membawa berita tentang Dajjal. Dajjal keluar, Dajjal keluar, Dajjal keluar begitu. Maka ketika sudah ada berita Dajjal keluar, jangan mengikuti Dajjal. Baik badan kita maupun lisan kita. Orang itu ngomen status atau apapun. Pokoknya kalau Dajjal keluar, stop. Gak usah ikut-ikutan. Fitnahnya luar biasa. Bahkan ada anak muda yang dia berani menyombongkan diri gitu. Saya tahu Dajjal. Akhirnya dia ngikut jadi pengikutnya Dajjal. Dia ingin membantai Dajjal. Tapi dia malah terkena. Jangan mengikuti Dajjal. Luar biasa fitnah Dajjal ini. Sampai Nabi sendiri memerintahkan kita untuk keluar. Menjauhi Dajjal. Kalau perlu lari sekencang-kencangnya. Nah, kemudian asyadun nasi ala Dajjal. Manusia yang paling ditakuti Dajjal. Nanti akan disebutkan di sana. Yaitu Bani Tamim. Ada orang-orang yang ditakuti oleh Dajjal. Dajjal nggak berani begitu. Ya udah, nggak mau bersekitar dengan mereka. Akhirnya Dajjal pergi. Baik. Kemudian juga akan dibahas asbabun najati min fitnatil masih Dajjal. Sebab-sebab agar bisa terhindar dari Dajjal. Dan pembahasan yang berikutnya, maktal masih Dajjal, tempat terbunuhnya Dajjal. Kemudian yang terakhir, khara'itu tautihiyatun lil amakinil waridah fi ahadithil masih Dajjal. Ya, akan dibahas peta sebagai penjelasan tempat-tempat yang didatangi oleh Dajjal. Jadi rute Dajjal itu mau kemana saja sih? Mau safarinya kemana sih? Kita kan safari dakwah, safari ini. Dajjal itu akan berkeliling dunia itu di mana saja, akan disebutkan. Baik. Karena tadi sudah kita sebutkan intisarinya, maka kita akan menjelaskan secara detail tapi tidak detail sekali. Nah. Yang pertama di halaman 9 itu bisa buka. Berkaitan tentang nama Al-Masih Dajjal. Siapa sih Dajjal itu? Dajjal memiliki 4 nama. Dan sayang sekali penulis, Syekh Abdul Muhsin, Habibullah, beliau tidak memberitahu nama aslinya siapa sih. Dajjal ini cuma gelar loh. Al-Masih itu cuma gelar. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah na'at. Al-Masih itu na'at. Ad-Dajjal juga na'at. Al-Masih dari kata masahayam sahu, mashan. Masih artinya apa? Menghapus, mengusap. Ad-Dajjal, dia sama, dia na'at. Dan itu tipe lafa'al, yang artinya sangat pendusta. Tidak disebutkan oleh penulis siapa nama asli Dajjal. Ya kalau antum buka di Google mungkin dikasih tahu ya. Tapi karena kita tidak membahas tentang Israiliyat, kisah-kisah zaman dahulu, Bani Israel, nggak perlu kita bahas. Atau mungkin Dajjal sebelumnya Bani Israel. Bahkan penulis sendiri tidak memberitahu kita Dajjal ini di zamannya siapa. Orang tuanya siapa, di zamannya siapa, nama siapa, nggak diwasitahu oleh penulis. Terkadang ada hal yang kita tidak perlu mengetahuinya. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi, warnanya apa, ininya apa, ininya apa. Itu nggak ada faedahnya. Ketika kita mengetahui apa faedahnya. Kalaupun kita tidak mengetahui juga tidak masalah. Nah, Dajjal memiliki 4 nama. Yang pertama Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Ini berdasarkan hadis ya. Kita tidak bahas di sini karena waktunya mepet. Jadi nama pertama Dajjal adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Atau boleh menyebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang paling terkenal. Kemudian nama Dajjal yang kedua adalah Masihud Dalalah. Masihud Dalalah. Mudhaf ilaih. Masihu ad-dalalati.
Masih artinya menghapus ad-dalalah, kesesatan. Maksudnya apa nih menghapus kesesatan? Kalau antum mempelajari nahwu, di dalam nahwu pembahasan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih isim nomor dua. Kenapa di kasrah? Karena terdapat huruf jar. Lam. Kebanyakannya lam. Lam apa? Lam ta'lil. Jadi mashud dalalah bukan bukan berarti dajjal itu menghapus kesesatan di muka bumi. Bukan. Maksudnya dia ini al-masih, dia sebenarnya harus kasih alif lam. Kemudian ad-dalalah, dia juga na'at. Jadi, antum boleh mengatakan al-masih ad-dal. Al-masih ad-dal. Nah, kenapa penulis tidak menggunakan istilah al-masih ad-dal? Karena sesuai dengan hadis. Hadis Rasulullah mengatakan masih ad-dalalah yakhruju min qibalil masyriq. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Masihud dalalah, yaitu Dajjal, akan keluar dari arah timur. Jadi antum boleh mengatakan al-masihud dal, itu lebih gampang. Jadi na'at manut gitu ya. Bukan na'at manut, kedua-duanya na'at. Kalau ini kan mutaf ilaih. Jadi mungkin antum ada bingung. Sebenarnya al-masihud dal. Tapi penulis menggunakan istilah masihud dalalah mutaf ilaih. Dan mutaf ilaih itu memiliki. Memiliki apa? Memiliki hampir mirip dengan sifat. Kalau antum belajar Ibnu Nawawi bin Dana. Taib. Kemudian nama Dajjal nomor tiga adalah Al-A'waru Ad-Dajjal. Al-A'war itu artinya juling. Jadi mata satunya buta. Begitu. Kalau dua-duanya buta, bahasa Arabnya apa Ustaz? Al-A'ma. Al-A'ma. Kalau Al-A'war itu satunya buta. Nggak bisa melihat. Ad-Dajjal pendusta. Kalau Ad-Dol tadi tersesat ya, Dolalah tadi tersesat. Jadi Dajjal itu dia tersesat. Tidak mengikuti petunjuk Allah SWT. Ini semua berdasarkan hadis ya, dan kita tidak membahasnya. Kalau kita bahas, itu waktu lalu. Kemudian halaman 10, nama Dajjal nomor 4 adalah Al-A'warul Kazzab. Al-A'war Al-Kazzab. Al-A'war Butas Belad Al-Kazzab Pendusta. Dan ini semuanya ada dalilnya ya. Jadi penulis menyebutkan empat nama Dajjal. Al-Masihud Dajjal, Masihud Dalalah, kemudian Al-A'war Al-Dajjal, kemudian Al-A'war Al-Kazzab. Empat-empatnya ini ada dalil. Kemudian kata penulis, walam tasihha tasmiyatuhu bil-masih, pakai kha, bil-masih Dajjal. Maka tidak boleh menyebutnya dengan masih, pakai kha, Ad-Dajjal. Jadi benar Al-Masih, ha. Bukan ha al-masih, bukan al-masih atau al-masih, tapi al-masih ha, al-masihud dajjal. Nah. Kemudian penulis menukil perkataan Ibnu Abdul Bar, seorang ulama dari mazhab Maliki, yang menyebutkan beberapa periwayat hadis, mereka mengatakan al-masih, al-masih dengan mengasrohkan mim, al-masih dan sinnya, al-masih. Ini juga tidak benar. Yang benar al-masih, mimnya di fathah, pakainya ha, bukan kha. Kemudian juga, kata Ibn Abdul Bar, وَذَلِكَ كُلُّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ خَطَى. Semuanya salah. Kalau antum bacanya al-masih, al-masih, sok cut gitu ya, sok cute, biar imut-imut al-masih, gitu kan, itu salah. Kemudian, kalau enggak, antum hanya menjadi kha, itu juga salah. Ya benar al-masih. Naam. Ini kamu baca. Jangan sampai salah. Kemudian, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Halaman berikutnya. Kenapa sih disebut al-masih ad-dajjal? Kalau antum paham bahasa Arab, maka antum akan faham betul maksudnya. Masih dajjal, dia tersusun dari dua na'at. Al-masih na'at pertama, ad-dajjal na'at kedua. Adapun masing-masing apa yang disebut dengan al-masih di sini disebutkan. Jadi kenapa Dajjal itu disebut al-masih? Ada dua sebab kata penulis. Pertama, karena limashihil ardi, karena Dajjal akan menyapu muka bumi. Jadi Dajjal akan keliling tur. Was tadi tur, tapi fitnah tur gitu ya. Jadi menfitnah bumi, setiap bumi pasti didatangi Dajjal. Makanya dia seolah akan menyapu kotoran-kotoran yang ada di bumi. Gitu ya, padahal dia akan menyebabkan. Itu sebab pertama. Kenapa disebut dengan Al-Masih?
Baik. Kemudian yang kedua, kenapa disebut al-Masih? Jawabannya, li'annahu mamsuhu al-ainil wahidah. Karena mata yang satunya Dajjal itu terhapus alias buta. Itu sebabnya. Ada sebab yang lain disebutkan tapi tidak sesuai kronis, yaitu apa? Dia mengusap orang, maka dia sembuh orang yang diusap. Persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang cukup dengan sentuhan, maka Dajjal juga bisa. Baik. Kemudian itu penamaan Al-Masih ya. Kemudian, kenapa Dajjal itu disebut Ad-Dajjal? Ada dua jawaban kata penulis. Karena kalimat Ad-Dajjal dalam bahasa Arab adalah Kadzab, artinya sangat pendusta. Kenapa demikian? Karena Dajjal akan membohongi orang-orang. Di antara bukti Dajjal, dia mengatakan, aku bisa menghidupkan orang. Tapi nyatanya dia hanya bisa menghidupkan satu saja. Habis itu dia nggak bisa. Kemudian surga, neraka. Itu juga bentuk pembohongan Dajjal. Kemudian juga di antara bentuk pembohongan Dajjal, dia akan menfitnah seseorang. Dia akan mengatakan, bagaimana pendapat kamu? Jika aku hidupkan kedua orang tua kamu, apakah kamu akan beriman? Kalau kamu beriman, saya akan hidupkan. Ya, Dajjal akan bersekutu dengan jin dan iblis setan gitu kan. Akhirnya setan pun berubah wujud mereka persis seperti kedua orang tuanya. Akhirnya memberitahu. Saya kasih tahu. Wahai anakku, ikuti ini Tuhanmu. Lihat, dia membohongi manusia. Dia jin berubah wujud seperti orang tua si orang tadi. Akhirnya terfitnah dengan Dajjal membohongi. Pendusta dia banyak banget kebohongan Dajjal ini. Nah, makanya Nabi pun memerintahkan kita untuk jangan mendekati Dajjal. Kemudian sebab kenapa disebut Dajjal? Kata beliau, litamwihihi 'alan nasi wa talbisihi 'alaihi. Karena dia akan mengecohkan manusia. Kamu akan masuk surga pun atau neraka. Surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah. Luar biasa Dajjal ini, luar biasa. Nah, kemudian kata penulis, wa wusifa bi Dajjal yatamayyaza 'anil Masih ibn Maryam alaihi salam. Ada penambahan Ad-Dajjal. Nah, artinya nomor dua, Ad-Dajjal. Kenapa? Untuk membedakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa karena punya gelar Al-Masih. Di Al-Quran disebutkan Al-Masih. Kenapa sih Dajjal tidak disebut di Al-Quran, Ustaz? Nanti akan dibahas oleh penulis. Padahal Fir'aun saja disebutin. Kan sama-sama manusianya, Ustaz. Nah, ada dijawab sama para ulama. Nah, karena Dajjal itu saking hinanya. Dajjal itu saking kejinya, saking buruknya perangainya, sehingga Allah tidak mau menyebutkan di Al-Quran. Kalau Fir'aun disebutkan, padahal ngaku-ngaku Tuhan, kenapa disebutkan? Karena Fir'aun sudah mati. Oh, Dajjal kan belum mati, sekarang hidup, akan keluar. Allah tidak mau menyebutkan penamaan Dajjal di Al-Quran. Yang disebutkan hanya Nabi Isa, Al-Masih. Kemudian di sini, di halaman 12, berkaitan tentang hadis-hadis tentang Dajjal. Cukup digarisbawahi hadis-hadis Dajjal itu adalah hadis sahih, hadis yang benar, hadis yang mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang banyak banget riwayatnya, sehingga nggak mungkin para perawi hadis itu berdusta. Misalkan ada 100 orang, 100 orang bilang, Pak Presiden datang. Nah, 100 orang ini mungkin nggak mustahil, kan nggak mungkin. Apalagi zaman dahulu. Belum ada WhatsApp, yuk ustaz yuk. Gitu, kan nggak ada. Jadi riwayat-riwayat hadis berkaitan dengan Dajjal, hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Kalau hadis tentang hadis yang sahih dan mutawatir, nggak mungkin berdusta para rawinya, maka kita harus meyakininya. Dajjal itu ada dan akan berdusta.
Saking banyaknya nggak bisa disebutkan oleh ulama berapa jumlahnya. Ada yang cuma Dajjal doang, ada yang disebutkan tentang kisahnya, ada yang kriterianya Dajjal, ada yang ini dan itu. Tapi walaupun Dajjal itu banyak banget pembicaranya di dalam hadis-hadis, ada beberapa kelompok yang menyimpang, yang tidak mau meyakini Dajjal. Sebut saja Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka tidak mau mengimani Dajjal. Kemudian Jahmiyah, disebut kepada Jahm bin Sofwan. Kemudian sebagian Mu'tazilah. Mu'tazilah disebut kepada Wasil bin Atal. Nah, dan beberapa kelompoknya. Atau bisa cek di sini, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah itu apa di buku akhirnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan akhbaru dajjal tahtamilu mujalladat. Berita atau hadis tentang dajjal itu bisa dijadikan jilid-jilid, jadi buku berjilid-jilid. Di sini di halaman 13 ada pertanyaan. Lima dalam yudhkaril masihud dajjal sarahatan fil Qur'an Karim. Kenapa Allah tidak menyebutkan kalimat al-masih ad-dajjal di Al-Quran? Ini tadi sudah Anda jelaskan, ini jawabannya dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Intinya, Dajjal kenapa enggak disebutkan di Al-Quran? Karena dia itu hina, dina, buruk, keji. Nah, bahkan riwayat, tapi bukan riwayat sih, kayak kisahnya Dajjal itu dia tercipta dari perzinaan. Allahu a'lam. Benar apa tidak itu? Intinya Dajjal itu buruk. Kenapa Allah ciptakan? Allah a'lam, Allah enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah nggak perlu ditanya. Tapi Allah memiliki hikmah. Kenapa Allah menciptakan Dajjal? Nah, kemudian ada pertanyaan. Lantas, gimana Fir'aun? Fir'aun kan mengaku Tuhan juga. Ana rabbukumul a'la. Wahai Musa. Dan sekalian, pengikut Musa. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Jawabannya, dalam Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, anna amra Fir'auna qadin qadha. Fir'aun sudah mati, sudah meninggal, enggak perlu diperbincangkan lagi. Kalaupun di Al-Qur'an untuk ibrah begitu kan. Wa tabayyana kadzibuhu likulli mu'minin wa 'aqil. Dan jelas terbukti kedustaan Fir'aun untuk setiap mukmin yang berakal. Adapun Dajjal akan muncul. Kemudian halaman 14 berkaitan tentang Dajjal itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang terbesar. Jadi hari kiamat itu memiliki dua tanda, ada yang besar dan yang kecil. Kalau kecil tidak dibahas oleh penulis, dan yang besar pun juga tidak dibahas oleh penulis. Nah, di antara tanda hari kiamat yang besar adalah keluarnya Dajjal. Atau bisa disimak di situ, hadis Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Di antara tanda hari kiamat itu ada 10. Yang Anda baca tadi, yang Anda sebutkan tadi 8 ya. Karena ada di akidah personal jemaah. Ada dukhan ini, asap yang akan keluar di sebelum hari kiamat. Muncul asap seluruh dunia, tidak hanya di beberapa wilayah saja. Seluruh dunia akan dipenuhi dengan asap, kemudian munculnya Dajjal, kemudian dabbah, hewan yang bisa berbicara mengingatkan orang-orang untuk kembali kepada Allah, ya. Kemudian juga tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, kemudian turun Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj. Nah, ini semuanya sudah kita bahas. Kalau mau simak, buka di YouTube, ada playlist kajian Aqidah Ahlussunnah, di sana nanti ada tanda-tanda itu, ya. Nah, yang terakhir juga. Baik. Kemudian di sini ada hadis riwayat Imam Muslim. Ada tiga hal yang jika keluar tidak akan berfaedah lagi imannya. Jadi percuma beriman kalau sudah keluar, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, kemudian keluar Dajjal dan hewan yang melata. Ya, kalau Dajjal sudah keluar, enggak percuma kalau mau bertobat. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian
Pembahasan berikutnya halaman 16. Tahdzir minal Masih Dajjal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati akan keluarnya Dajjal. Di sini disebutkan beberapa hadis. Untuk yang pertama berkaitan tentang para nabi. Jadi hampir setiap nabi atau bahkan seluruh nabi memperingatkan umat mereka dari Dajjal. Kenapa? Karena nabi tadi kan nggak tahu hari kiamat akan terjadi kapan. Sedangkan Dajjal itu akan muncul di akhir zaman. Jadi nabi memberitahu. Nah, dalilnya itu bisa cek di situ ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, ma min nabiyyin, tidak ada setiap nabi illa kecuali wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzaba. Kecuali nabi tersebut telah memperingati umatnya dari al-a'war, orang yang juling, al-kadzdzab, yang sangat banyak dusta, yaitu Dajjal. Ala ketahuilah innahu a'war, ketahuilah bahwasanya Dajjal itu dia juling, matanya buta satu. Yang mana dari riwayat yang kanan, ada yang mengatakan kirinya Dajjal. Inna rabbakum laisa bi'a'wara. Dan ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi ya, laisa bi'a'war, bukan yang juling. Jadi Allah itu memiliki dua mata. Bagaimana Allah? Bagaimana mata Allah? Kita tidak mengetahui. Sebagaimana kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, kalau zat Allah saja kita tidak mengetahui, apalagi sifatnya. Nah, al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi zat. Nah, jadi Tuhan kalian tidaklah juling, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasul, wa maktubun baina ainaihi kafara, dan akan tertulis di antara dua matanya tulisan kafara. Kalau ada kafara, kenapa sih ditulis kafara? Kenapa dikasih kayak di eja itu? A, B, I, A, B, kayak gitu. Kenapa harus dieja? Karena nanti dibaca seluruh muslim. Walaupun bacanya kafir. Tulisannya kafir. Tapi kafara. Setiap orang yang dia beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi SAW, sekalipun bukan ulama atau penuntut ilmu, dia bisa mengetahui kalau itu Dajjal dengan kafara. Adapun orang non-muslim, mereka tidak akan bisa mengetahui kalau dia itu tertulis kafir. Nah, kemudian riwayat lain, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Rasulullah mengatakan, ta'allamu, belajarlah. Kok belajar? Enggak. Ta'allamu di sini artinya adalah fi'il amr. Kalau itu belajar ilmu nahu dibahas. Jadi ada ta'allam. Ta'allam, tapi bermakna i'lam. Baik. Ketahuilah bahwasannya, salah seorang di antara kalian tidak akan pernah melihat Tuhannya di muka bumi ini. Sampai dia muka. Jadi kita, kalaupun kangen kepada Allah, kita rindu kepada Allah, kita nggak akan pernah melihat Allah di dunia ini. Sampai kita meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, masuk surga, atau di kiamat, kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang beriman tentunya ya. Kemudian di sini ada hikmah. Kenapa sih Rasulullah SAW memberitahu tentang matanya Dajjal? Kenapa kok enggak kakinya pincang ke, atau tangannya Dajjal sama satu buntung? Kenapa? Disebutkan, kenapa? Likaunil a'war atharan mahsusan yudrikuhu al-alim wal-ammi wa man la yahtadi ila al-adillati al-aqliyah. Disebut, kenapa sih harus mata? Karena mata ini imbasnya jelas sekali. Jadi kalau ada orang cacat mata, langsung jelas. Bukankah ketika kita ngobrol sama kita, pertama kali ya muka kan? Arah muka berarti mata biasanya. Makanya hikmah kenapa Dajjal itu diberitahu juling matanya. Dan ini bisa diketahui oleh orang berilmu, ustaz, ulama, kemudian orang awam bisa melihat. Kemudian perhatikan perkataan luar biasa. Fa idza da'rububiyata wa huwa naqisul khilqa wal ilah yata'ala 'anil naqsi 'ulima annahu kadzib. Kalau ada orang mengaku-ngaku Tuhan,
Padahal dia sendiri cacat, kira-kira apakah layak jadikan Tuhan? Kan dusta kan? Ayo sembah aku kan Dajjal ngomong gitu nanti sama orang-orang Yahudi. Sama orang-orang juga. Padahal dia aja apa? Bodinya tidak good looking gitu kan? Badannya tidak good looking, wajahnya nggak good looking. Gimana mau dia? Aneh kan? Tapi kan cinta buta, Ustaz. Ya gitu deh. Baik. Kemudian ikhwati fillah jazakallah wa iyyakum. Ini ada hadis kedua tadi tentang hadis-hadis ya, tentang para nabi ya, nomor satu tadi. Yang ini tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad mengkhususkan. Beliau mengatakan, Inni la unzirukumuhu. Sesungguhnya aku benar-benar akan memperingatkan kalian semuanya tentang Dajjal. Kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi memberitahu. Jadi para Nabi memberitahu, Nabi Muhammad juga memberitahu. Kata Rasulullah, Ma min nabiyin illa waqad anzarahu qawmah. Tidak ada setiap nabi kecuali telah memberitahu umatnya. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Sungguh Nabi Nuh telah memberitahu umatnya. Padahal yang umat Islam zamannya Nabi Nuh dikit loh. Kebanyakan umatnya Nabi Nuh kafir. Nabi Nuh capek berdakwah 1000 tahun kurang 50 berarti Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Nabi Muhammad dakwahnya 23 tahun. Itu dakwah berapa tahun? Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Yang beriman dikit. Nabi Nuh memberitahu kepada baik yang muslim maupun non-muslim. Yang muslim agar segera waspada, yang non-muslim agar mereka beriman. Baik. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, Walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi. Akan tetapi, wahai umatku, aku beritahu kalian sebuah perkataan yang tidak dikatakan oleh Nabi sebelum aku. Jadi Nabi Muhammad memberitahu sifat khusus Dajjal. Yang Nabi-Nabi sebelumnya belum pernah ngasih tahu ke umatnya. Apa itu? Ta'allamu annahu a'mi. Ketahuilah Dajjal itu juling. Katanya satu. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laisa bi'a'war. Dan Allah SWT tidaklah juling. Allah tidak buta. Jadi ini sifat yang Rasulullah beritahu. Yang Nabi Nuh dan Nabi-Nabi lainnya enggak ngasih tahu. Enggak adil dong Ustaz, disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kenapa hikmahnya? Kenapa kok Nabi Muhammad diberitahu sama Allah, giliran Nabi-Nabi yang lainnya tidak diberitahu? Ayo, apa kira-kira jawabannya? Hah? Kata di sini sebutkan, qila inna sirra fi ikhtisas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitanbih al-madhkur ma'a annahu awdahu al-adillati fi takdzib ad-dajjal anna ad-dajjal inna ma yakhruju fi ummatihi duna ghayriha mimman taqaddama min al-umami. Khususan ini untuk Nabi, kenapa? Karena umat Islam atau umatnya Nabi, dia akan menghadapi Dajjal. Sedangkan Nabi Muhammad sudah meninggal. Lihat. Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi-Nabi lain nggak ngasih tahu sifat asli Dajjal. Nah, Rasulullah memberitahu Dajjal itu buta sebelah. Menunjukkan apa, ikhwah? Kasih sayang Allah kepada umat Islam. Dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Maka apa yang menjadikan antum menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah SWT? Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, setelah tadi hadis yang pertama hadis para nabi, yang kedua untuk Nabi Muhammad, yang ketiga Rasulullah SAW memberitahu tentang betapa besarnya fitnah. Ini fitnahnya bukan badannya Dajjal, tapi fitnahnya Dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min ad-Dajjal. Ada makhluk antara penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi ada makhluk dari Nabi Adam sampai hari kiamat, makhluk yang akbar min khalqun akbar. Ciptaan yang paling besar atau lebih besar daripada Dajjal. Jadi dalam riwayat lain disebutkan amrun akbar min ad-Dajjal, perkara yang lebih besar. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini maksudnya fitnahnya Dajjal itu yang paling besar. Tapi disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh
وقد يحتمل أنه يشير إلى عظم الجسم. Ada kemungkinan dalam hadis tersebut memang badannya Dajjal itu gede besar. Jadi Dajjal itu, kalau kita mengikuti pendapat tadi, zahir hadis, maksud akbar, khalqun akbar di sini maksudnya adalah fitnah, berarti fitnah Dajjal memang besar, bukan badannya. Tapi kalau kita ikutin ulama, maksudnya khalqun akbar ini ya badannya Dajjal, jadi badan Dajjal itu besar. Ya, seperti segunung kayak gitu, ibarat kata seperti itu. Atau lebih besar lagi atau lebih kecil lagi. Nah, intinya memang yang nampak kata Al-Qadhi-nya itu perkara fitnah. Jadi fitnah Dajjal itu yang besar, bukan badannya. Makanya Al-Qadhi-nya mengatakan qawluhu akbaru minad Dajjal huwa kibaru sya'ni wa'idham huwa kibaru sya'ni wa'idhamul fitnati la kibara al-jism la kibaru al-jismi ha-hadha al-azim. Jadi yang nampak, yang zahir, berdasarkan riwayat lain juga, maksudnya adalah fitnah Dajjal itu besar. Ini bukan badannya Dajjal yang gede, berapa meter. Nah. Kemudian juga perintah untuk berdoa, waspada dari Dajjal. Ini yang saya sampaikan tadi, perkataan As-Safari ini yuk. Di halaman 18 sampai 19 atau bisa buat catatan dalam kitab Lawamiul Anwar al-Bahiyah. Ini jadikan nasihat. As-Safari ini beliau mengatakan yang meninggal tahun 1188 Hijriah. Mimma yanbaghi li kulli 'alimin, maka selayaknya yang harus dilakukan setiap orang yang mengetahui, maksudnya yang berilmu seperti antum saat ini kan sudah tahu tentang Dajjal. An yabutha ahaditha dajjali bainal awladi wal nisa'i wal rijal. Untuk menyebarluaskan persoalan Dajjal ini di antara anak-anak kecil, wanita, dan para laki-laki. Walasiyama fi zamanina alladhi hadha alladhi ishra'abbat fihi alfitan wa kathrat fihi almihan wa darasat fihi ma'alim as-sunan. Terlebih lagi di zaman beliau yang kala itu, fitnah itu merajalela, kemudian cobaan-cobaan banyak sekali, kemudian sunnah-sunnah redup. Apalagi zaman sekarang. Intinya beliau menasihati, siapapun yang sudah mengetahui perihal tentang Dajjal, dia harus memberitahu kepada orang-orang tercintanya. Maka saat ini jika istri antum atau suami antum tidak hadir, antum bisa memberitahu. Taib, yang nomor halaman 20. Penjelasan tentang sahabat itu mereka takut. Takut dari fitnah Dajjal. Bukan takut dari Dajjalnya, tapi fitnahnya. Gimana enggak takut? Ada orang ngakunya, kuat imannya, dia ingin menemui Dajjal. Akhirnya apa? Dia malah terfitnah. Dan akhirnya mengikuti Dajjal. Wala haula wala quwwata illa billah. Taib, sifat Dajjal. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan segala hal. Sekecil apapun Allah sudah jelaskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini Allah telah jelaskan. Rasulullah juga telah jelaskan. Agar setiap muslim itu mengetahui dan mawas diri, harus menjauhi Dajjal. Siap-siap. Nah, Dajjal itu intisarinya Dajjal itu memiliki sifat yang tercela, buruk, buruk rupa begitu ya. Indranya itu cacat begitu. Tapi kata Al-Qurtubi, "Lakin man qada Allahu alaihi bisyaqawati tab'a ad-dajjal atau tab'a ad-dajjal fi ma yad'ihi min al-kadhib wal ghabawa wa hurima ittiba'ul haqqi wa nuntil abda." Tetapi pasti akan ada pengikut. Penunjukan apa, ikhwan? Setiap keburukan itu pasti ada pengikutnya. Tapi setiap kebenaran belum tentu ada pengikutnya. Kalau antum buat kajian, atau buat kajian kecil-kecilan di masjid atau di musola, belum tentu ada pengikutnya. Gitu. Tapi kalau kebatinan, mesti ada pengikutnya. Nabi Muhammad pernah melihat satu nabi yang dia tidak memiliki pengikut sama sekali. Kasihan, kan? Tuh, ya.
Ya itulah sunat. Karena kebenaran itu berat. Sifat dajjal yang pertama adalah dakhmul jism, gemuk. Tulis. Dajjal ini memiliki sifat yang gemuk. Anda bisa cek hadis riwayat Imam Muslim. Nanti kita akan bahas sifat hadis riwayat Imam Muslim ini. Kisah Tamim Ad-Dari. Kemudian sifat dajjal yang nomor dua adalah rajulun launuhu ahmar. Dia laki-laki yang warna kulitnya merah. Ay abyadu yamilu ila syukrah. Nah, jadi maksudnya adalah putih, kulitnya dajjal itu putih, tapi lebih menjurus ke syukrah. Syukrah itu kayak blonde, kayak orang-orang bule, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan orang bule, kulit putih itu kan, mereka kan putih tapi ada merah-merahnya gitu kan. Tapi kadang mereka ini putihnya putih pucat. Dalilnya apa? Ada di situ hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dajjal itu warnanya kulitnya putih, kemerah-merahan. Nabi Muhammad kemerah-merahan, tetap Nabi Muhammad dan Aisyah kalau dipandang indah, tapi kok dajjal? Karena apa? Matanya dajjal aja udah biasa buruknya. Sifat dajjal nomor tiga adalah a'warul ain. Matanya juling, nggak bisa melihat satunya. Kemudian di sini disebutin dalilnya ya, sebutkan. Julingnya sebelah mana? Ada riwayat yang mengatakan butanya yang sebelah kanan. Ada yang mengatakan butanya sebelah kiri. Intinya buta. Tadi disebutkan, kenapa kok tandanya buta? Kenapa nggak ada tanda lain? Misalkan kakinya lah atau apalah gitu kan. Kenapa harus mata? Karena mata ini awal mula penglihatannya. Jadi kalau kita melihat sesuatu kan berawal dari mata, atau kita menghukumi sesuatu kan dari mata, sehingga Allah memberikan hikmah dajjal matanya juga bisa dilihat oleh siapapun. Tapi untuk kafaro tadi atau kafir, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali kecuali orang beriman. Nomor 4. Ala ainihi al-mansuhah, di atas matanya dajjal yang buta tadi, zafaratun ghalidhah. Jadi ada lakukan kulit yang tebal. Ya kalau misalkan yang kanan itu yang buta. Nah, di atasnya itu ya berarti kan kelopak matanya ya. Nah, itu di atasnya itu kan ada kayak kulit yang mengkerut gitu tapi ke bawah. Berarti kan buruk kan rupanya. Nah. Ajil datan tughasyil basara. Nah. Kemudian nomor 5, sifat dajjal maktubun baina ainaihi kafara ay kafirun yaqra'uhu kullu muslimin. Di antara kedua matanya itu ada tulisan ka, kaf, huruf hijaiyah kaf, dan fa, kemudian ra. Kenapa enggak disambung? Karena enggak semua muslim itu bisa baca tulis Al-Qur'an. Ini merupakan apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kalaupun muslim dia beriman kepada Allah, dia enggak bisa sama sekali, misalkan orang tua misalkan sekalipun enggak bisa baca tulis Al-Qur'an, Allah akan bimbing dia. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan setiap muslim dalam keadaan apapun. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang akan menjaga orang-orang beriman. Maka harus tingkatkan keimanan. Bacanya kafirun. Sekian telah. Kemudian sifat dajjal yang nomor 6 adalah jufarus sya'ri. Ai katsirus sya'ri. Rambutnya dajjal itu lebat. Kalau istilah kita nanti kayak gimbal gitu loh. Enggak pernah disisir. Gimana mau disisir Ustaz? Dajjal aja dikerangkeng, tangannya saja dibelenggu dari mulai diciptakan sampai, bukan diciptakan, dari usia sekian sampai hari kiamat, nggak sempat nyisir loh Ustaz. Nggak tahu lah. Intinya rambutnya lebat. Ini ada dalil semua ya, kita nggak bahas karena waktunya mepet. Kemudian yang ketujuh, sya'ru ra'sihi mutaja'idun jiddan.
Jadi rambutnya selain dia lebat, keriting, mutaja'idun jiddan ay ghairu mustarsil, bukan lurus, nggak direbonding gitu ya. Tapi dia apa ikal ya bahasa Arab. Jadi kayak di ya keritingnya gitu. Bisa perhatikan. Pernah dengar nggak sih kisah Syaibaba? Tahun berapa ya lupa. Pokoknya kalau salah 2000-an ya, 2009 atau berapa. Nah, waktu kemunculannya itu juga sempat waktu di pesantren gitu. Takut kita, bener, luar biasa takut. Padahal masih kecil kan. Ya, karena kita sudah tahu ilmunya, seperti sahabat sudah tahu ilmunya, akhirnya kita takut. Yang fitnahnya itu, katanya bisa emas lah ini, tiba-tiba mati. Orang India. Ada kok di YouTube, atau kalau penasaran buka aja, Syaibaba. Itu ngakunya Dajjal, udah fitnah itu luar biasa. Gitu. Sampai katanya ada beberapa majelis Islam itu atau perkumpulan Islam diundang untuk datang ke sana untuk mengecek. Atau bisa cek ya di Google ada. Tulis saja Syaibaba atau meninggalnya Syaibaba nanti akan muncul. Rambutnya juga keribu kayak gitu. Serem. Sampai ada tulisnya. Ala kulli hal dia bukan Dajjal. Kemudian bukan Dajjal yang besar, tapi dia pendusta karena banyak yang ini. Dia meninggal aja masih ada yang nyembah dia. Taib. Kemudian sifat Dajjal yang nomor 8 adalah la yuladu lahu, dia pun tidak punya anak. Dajjal punya orang tua karena dia manusia biasa. Cuma kita nggak tahu orang tuanya itu siapa gitu kan. Karena butuh dalil kan. Karena itu Dajjal itu kan umat terdahulu. Kita nggak memiliki referensi untuk menuju ke sana. Kecuali ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata Nabi tidak memberitahu, ya udah Dajjal tidak punya anak. Innahu la yuladu wa la yuladu lahu, bahwasanya kata Nabi Dajjal tidak diberikan keturunan. Nah, ini ada kisah, ini kisah, ini intinya Dajjal. Kisah intinya Dajjal ini panjang sekali, hadis riwayat Imam Muslim footnote nomor 6. Kitabul Fitani wa Asyarat Sa'ah Bab Kisah Al-Jasas. Kita akan baca ini. Qalat Fatimah bintu Qais. Ada seorang wanita, sahabat, sahabat wanita bernama Fatimah binti Qais. Anda sudah cek rujuk ke bukunya. Ini hadisnya panjang luar biasa. Tapi Anda dapat hadis ini sudah kelas 1 SMP 2006. Nah, diceritakan sama guru Anda juga, guru fikih waktu itu. Nah, beliau Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, beliau menceritakan. Jadi beliau itu kan cerita panjang tentang iddah. Jadi beliau itu janda. Kemudian dia harus menjadi masa iddah. Nah, masa iddahnya kesini. Nah, sampai akhirnya beliau di sebuah tempat sepupunya begitu menyelesaikan masa iddahnya. Selesai itu dia menceritakan. Pada suatu saat, sami'tu nida' al-munadi. Aku mendengar ada panggilan suara. Munadi Rasulullah SAW. Maksudnya, al-gujuja atau orang yang tukang panggilnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu kan suaranya nggak terlalu tinggi ya. Nabi Muhammad itu suaranya, Masya Allah, luar biasa lembut. Karena Allah melarang kita meninggikan suara kita. Wala tusa'ir khaddaka linnasi, wala tamshi fil ardi mar'ah. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi mashyika waghdud min sawtik. Ughdud min sawtik, rendahkan suara. Kalau ngomong tuh jangan tinggi-tinggi gitu loh. Ngomong tuh yang rendah. Itu nasihat Luqman al-Hakim. Nah, Rasulullah butuh sahabat ya untuk manggil. Makanya ada seorang sahabat yang diminta untuk mengumpulkan seluruh sahabat. Sahabat tadi mengatakan as-salata jami'ah. Kenapa di fatwa Ustaz Maful B? As-salata jami'ah. Salat segera didirikan. Datang semua. Bukan salat wajib. Bukan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukan. Itu salat sunnah. Keluar semua. Akhirnya keluar semua. Fakharajtu ilal masjidi. Maka Fatimah binti Qais, seorang wanita. Lihat ya. Nanti bisa ambil faedah. Nih. Jadi wanita itu selain bisa menjadi ibu rumah tangga, dia bisa jadi ulama. Seperti Fatimah. Minimal menjadi penuntut ilmu seperti Fatimah binti Qais. Fa kharajtu ila al-masjid, maka aku pun mendatangi masjid. Karena seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kata Fatimah, "Fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku pun salat bersama Nabi. Salat apa? Yang penting bukan salat lima waktu. "Fakuntu fi saffin nisa." Aku pun salat di safnya para wanita. Ya, karena dia Fatimah binti Qais. "Allati tali zuhural qaumi." Yang saf pertama, yang kebetulan itu belakangnya para laki-laki. Ini Masjid Nabawi kan kecil ya. Kalau antum pernah ke Masjid Nabawi yang belum, semoga Allah SWT berikan kesempatan kepada antum bisa umroh ya minimal. Kalau bisa haji, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berdoa, mumpung antum puasa Arafah, mumpung antum puasa Muharram. Sedang berpuasa, insya Allah doa antum dikabulkan. Nah, Fatimah dia di stop-stop awal, gitu kan. Berarti dia datangnya nggak telat. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka tatkala Rasulullah selesai dari salatnya, jalasa 'alal minbar. Rasulullah pun menaiki minbar. Rasulullah mimbarnya bukan seperti kita ya. Mimbar beliau bukan seperti mimbar kita. Mimbar beliau kayak 1 2 3. Tiga anak tangga. Dan Rasulullah juga pernah sholat setiap anak tangga naik-naik-naik. Baik sekali. Rasulullah juga pernah naik tangga tiba-tiba amin-amin-amin-amin 3 kali. Gara-gara Jibril berdoa dan Rasulullah mengaminkan. Di antara siapapun yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Padahal orang tua masih hidup dan orang tua tersebut tidak bisa memasukkan dia ke surga. Rahimahan furajulin adraka abawaihi ahaduhuma ahaduhuma awkilahuma ahaduhuma au kilahuma fala bidkhilahu. Baik. Nah, Rasulullah selesai salat beliau duduk di mimbar. Biasanya beliau duduknya nomor 3, kemudian kakinya di nomor 1. Wa huwa yadhhak, tiba-tiba beliau tertawa. Dan tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tersenyum. Jangan jarang sampai Rasul terlihat gigi usinya gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang jarang tertawa. Kalau antum jangan tertawa, ingat pesan Nabi, iyyakum wadh-dhahik fa innahu umit yumitul qalb. Fa inna dh-dhahika yumitul qalb. Memperbanyak tertawa itu bisa matikan hati. Ya boleh antum tertawa, sikit-sikit saja kali. Dikit-dikit. Nah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, "Law ta'lamuna ma a'lam la tuhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian mengetahui apa yang aku lihat, kata Rasulullah SAW, maka di sana kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Rasulullah tertawa. Kenapa Rasulullah tertawa? Fakal, maka Rasulullah mengatakan, "Liyal zamlu insan musallahu." Setiap kali jadi dulu, sabar-sabar. Ini menunjukkan seorang guru ya boleh menyuruh muridnya duduk kan. Ya. Ustaz izin mau kamar mandi gitu kan. Bentar lagi jangan-jangan. Duduk dulu bentar-bentar. Tuh antum lagi kumpul tum, udah ada yang mau izin. Ustaz izin. Kalau antum tidak boleh kan boleh. Kalau Nabi. Hendaklah setiap orang jangan bergeser, jangan keluar dari masjid. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Atadruna lima jama'atukum?" Wahai sahabatku, apakah kalian mengetahui kenapa aku mengumpulkan kalian semua? Kemudian Rasulullah pun para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini jawabannya. Sahabat, mereka nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba dikumpulkan. Bukan waktu sholat. Gitu kan? Tiba-tiba Nabi sholat. Selesai sholat naik mimbar. Dan tertawa pula. Dan Rasulullah memberitahu. Rasulullah mengatakan, "Inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma jama'atukum li rahbatin wala li rahbatin." Tidaklah aku mengumpulkan kalian wahai sahabatku bukan karena aku mengharapkan sesuatu atau takut terhadap sesuatu. Walakin akan tetapi jama'atukum, aku mengumpulkan kalian di masjid ini, Masjid Nabawi, li anna Tamiman Ad-Dariya, karena ada sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Ada di hadis Arba'in. Tamim Ad-Dari. Nah. Tamim Ad-Dari kana rajulan nasraniyan. Dia dulu adalah orang Nasrani. Jadi belum masuk Islam. Faja'a, maka dia pun datang masuk ke kota Madinah. Fabaya'a, kemudian membaiat
wa aslama, dan dia pun masuk Islam. Jadi semasa jahiliyah Tamim Ad-Dari dia beragama Nasrani. Dan kalau kita ketahui Nasrani itu daerah mana sih? Kalau kita lihat peta dan kita lihat sejarah Nabi, dan alhamdulillah kita sudah mengatamkan banyak banget buku-buku tentang kisah Nabi ya. Nabi Muhammad tentunya, sirah Nabi yang bisa cek sana. Nah, kalau kita perhatikan daerah yang Nasrani itu satu, daerah Romawi, Palestina zaman dahulu kala. Yang kedua, Yaman, Abraha, pernah dengar kan? Dari situ juga Nasrani. Kemudian Ethiopia. Kemudian nah itu. Nah, karena di Irak Majusi. Nah, itu intinya daerah situ ya. Kalau enggak di Palestina, daerah sana, karena sana Romawi puncak pusatnya Nasrani, kalau enggak dia. Dia orang Nasrani. Berarti itu clue yang pertama, kata kunci ya, Nasrani. Daerah Nasrani zamannya Nabi ya, daerah sekitar itu. Kemudian dia datang masuk Islam, berbaiat kepada Nabi. Wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masih ad-Dajjal. Dan Tamim Ad-Dari, dia menceritakan kepadaku sebuah cerita yang mana cerita tersebut sesuai dengan apa yang aku akan ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Tentang Masih Dajjal. Nah, bagaimana ceritanya? Dengarkan. Haddatsani telah menceritakan kepadaku, yaitu siapa? Tamim Ad-Dari. Menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi SAW. Dan menunjukkan ilmu itu tidak hanya datang dari seorang guru, bisa jadi dari orang lain. Makanya antum pernah mendengarkan mungkin beberapa ustadz menceritakan kisah-kisah yang menggugah. Misalkan kisah orang lain atau kisah jamaah ustadz yang lainnya. Diceritakan, oh ada jamaah seperti-seperti ini. Begitu. Haddatsani annahu raqiba fi safinatil bahriyah. Tami pernah cerita, bahwasanya dia pernah menaiki sebuah bahtera, perahu. Perahu, antum cek. Kalau antum tarik ke atas, di atasnya Palestina, di sana ada lautan. Apakah di situ Dajjal muncul? Atau misalkan di Yaman, yang katanya Dajjal bersama di Pulau Suketra. Antum bisa cek, apakah betul di sana? Nerka-nerka. Kemudian, berapa bersama Tamim Ad-Dari, kata Rasulullah SAW, ma'asalathina rajulan min lakhmin wujudzam. Ada 30 orang laki-laki. Semua laki-laki, tidak ada perempuan. Kan berlayar, 30. Min lakhmin, dari suku Lakham dan Juzam. Nah. Fala'iba bihimul mauju syahran fil bahri. Maka gelombang mengajak bermain mereka. Maksudnya apa? Mereka ini betul-betul diuji dengan gelombang besar, gelombangnya pasang terus selama satu bulan di tengah-tengah laut. Sebelum bisa bayangkan, satu bulan diombang-ambingkan oleh ombak. Dan zaman dulu mungkin belum secanggih sekarang. Nah, kapalnya. Kemudian summa arfa'u ila jaziratin, kemudian mereka pun menepi ke sebuah pulau. Atau cek deh, pokoknya di Yaman, kalau enggak di Palestina sana, ada enggak kira-kira pulau? Fil bahri, di tengah-tengah lautan. Hatta maghribi syams, sampai matahari tenggelam. Jadi sampai di situ malam hari. Dapat istirahat. Dan Allah selamatkan mereka. Kemudian fajalasu fi aqrabi safinah. Nah, maka mereka pun 30 orang mereka duduk di tepian bahtera tadi kapal. Fadakhalul jazirata, maka mereka pun memasuki pulau. Falaqiyathum dabbatun, maka ada sebuah hewan yang menghampiri mereka. Ahlabu kathiru sya'ri. Ahlab. Apa arti ahlab? Disini sebutkan ghalidhu sya'ri. Maksudnya adalah lebat bulunya. Hewan lebat bulunya. Sampai dikatakan, kata Rasul, la yadruna ma qubuluhu min duburih min kathrati sya'ri. Sampai 30 orang tadi, dia nggak tahu mana kemaluan si hewan, mana duburnya si hewan, saking banyaknya, saking lebatnya si
hewan tadi bulunya lebat. Faqalu, maka mereka pun sontak mengatakan, wailak, ma anti, celaka, kamu siapa? Lihat, hewannya bisa ngomong. Faqalat anal jassasa. Dia pun mengatakan, aku adalah jassasa. Apa maksud jassasa? Ya, disebutkan, summiyat libidhalik li'annaha tajusul akhbar lidajjal. Disebut jassasa hewan tadi karena dia memberitahu orang-orang tadi tentang apa? Dajjal. Kalau antum pernah dengar, ada istilah bahasa Arab apa? Jasus, mata-mata. Ya, jassasa ya terambil dari tadi, kata tadi. Jadi hewan tadi memang menukil berita tentang dajjal. Kemudian mereka pun bertanya, wa mal jassasa? Tentang apa? Kamu mau beritahu tentang apa? Begitu kan. Kemudian hewan tadi mengatakan, ayuhal qawm. Hewannya bisa ngomong ya. Ayuhal qawm, wahai kaum 30 orang tadi. Intaliqu ila hadzal rajul fid dair. Kemarilah. Pergilah kalian kepada orang ini yang berada di sebuah dair. Dair itu apa? Dair itu sebuah tempat atau sebuah istana dikatakan, atau ya sebuah bangunan begitu. Ayo sana. Di ujung. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Sesungguhnya orang tadi sangat merindukan kalian. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, lamma sammat lana rajulan fariqna minha antakuna syaitan. Tatkala ada salah seorang dari 30 tadi disebut namanya sama si hewan tadi. Misalkan Tamim disebut, hei Tamim, gitu. Kaget dong, kok tahu aku, kan belum kenalan gitu kan. Tatkala hewan tadi menyebut salah seorang dari 30 orang tadi, fariqna minha, kami pun takut. Takut kenapa? Antakuna syaitanan. Hewan tadi dia setan. Menunjukkan orang Nasrani mempercayai adanya setan. Menunjukkan zaman dulu setan itu sudah mengganggu. Ya, padahal ini belum masuk Islam loh. Baik, kemudian Rasulullah pun menceritakan fantalaqna sir'an. Rasulullah mengatakan, atau antum bisa menukilkan ini perkataan Tamim. Qala Tamim, maksudnya gitu. Maka Tamim pun berkata, tentunya dengan Nabi yang menceritakan, fantalaqna sir'an, kami pun bergegas pergi buru-buru. Kemana? Ke orang tadi. Hatta dakhalna dair, sampai kami pun memasuki rumah tadi atau bangunan atau istana tadi yang tidak terpakai begitu, tentunya bukan istana yang mewah. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqa. Ketika kami masuki dan kita pun mendapati, fa idza, maka terdapatlah seorang a'zamu insan, manusia yang besar, ra'ainahu qattu khalqa, yang kami melihat dia itu besar sekali. Wa asyadduhu wa thaqa. Dan dia itu terbelenggu. Jadi diikat. Kayak napi, narapidana. Bukan di sebuah pulau. Bukan situ ya. Tapi ini betul-betul di pulau. Kerangkeng gitu. Diikat. Majmu'atun yadahu ila unuqihi. Kedua tangannya, maksudnya tangan Dajjal tadi, dia diikat oleh Allah, terbelenggu, berada di tangannya. Jadi diikat kemudian bersama dengan apa? Lehernya. Jadi diikat ke lehernya gitu. Bisa bayangin kan? Dia nggak bisa bergerak, gimana mau gimbal. Masa Tuhan rambutnya gimbal? Gitu kan, aneh. Kemudian, ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Antara lutut dan mata kakinya terikat juga dengan, terikat dengan apa? Besi. Jadi dia tidak berdiri, kayak duduk gitu, kayak mau sholat gitu. Diikat. Bisa, bisa bayangin, laki-laki besar, kemudian diikat dengan ikatan yang kuat besinya.
kemudian kedua tangannya dibelenggu mengarah ke apa lehernya, dan lutut dan telapak kakinya juga dikunci. Selesai. Kisahnya panjang ya, tapi nggak sebutkan itu. Intinya setelah kejadian tadi ya, orang tadi tapi dari dia masuk Islam dan memberitahu. Dan tidak hanya ini saja ya, ikhwah. Kisahnya panjang, tapi nggak sebutin sama penulis. Jadi di sini nanti akan ada percakapan. Siapa kalian? Kemudian pokoknya terjadi obrolan antara Dajjal dengan orang tadi. Kemudian Dajjal pun bertanya tentang kurma, kurma Baisan, apakah masih banyak buahnya, apakah tidak? Jawabannya dikit apa masih ada, tapi Dajjal bilang dia akan mati atau dia tidak akan berbuah kurmanya. Kemudian Dajjal bertanya, bagaimana sungai Tibrias atau Tobari gitu kan? Nanti akan disebutkan ada fotonya. Masih banyak airnya gitu. Kemudian dia akan surut. Dan Dajjal juga bilang, bagaimana dengan mata air Buzam? Dicek. Seperti, ya apakah penduduknya juga masih bercocok tanam? Ya, bercocok tanam. Lihat. Kayak seolah Dajjal itu tahu gitu kan. Apa jangan-jangan Dajjal dulu rumahnya daerah situ kali. Kalau daerah situ berarti semua ciri-cirinya itu mengarah di daerah Palestina, ikhwah. Bukan di Arab Saudi, bukan di Indonesia, bukan di Iran. Nah, kemudian Dajjal juga bilang, apakah ada kabar orang yang mengaku Nabi? Kemudian orang 30 tadi mengatakan, iya, orang Arab. Kemudian Dajjal bilang, ikuti kamu, ikutilah dia. Ada, kamu akan selamat. Ya, dia pendusta. Pendustanya Dajjal, dia ngasih tahu. Oh iya. Akhirnya selesai kisahnya dan akhirnya Taim Ad-Dari pun masuk Islam. Tapi tidak difulkan ini kisahnya ya. Nah, tapi di halaman lain disebutkan. Ini berkaitan tentang ciri-ciri Dajjal dan kita sudah bahas semua. Baik. Halaman 30. Hakikat Dajjal. Dajjal itu dia adalah min bani Adam, keturunan Nabi Adam. Tapi yabtalillahu bihi ibadah. Allah menguji hambanya dengan melalui Dajjal. Wa yuqdiruhu ala ba'dil asya. Dan Allah menjadikan Dajjal ini menguasai beberapa hal. Thumma yujizu anha. Kemudian dia tidak mampu melakukannya. Dajjal bisa menghidupkan tanah yang kering kerontang. Dajjal bisa menghidupkan orang mati yang dia bunuh. Hakikat Dajjal, dia akan memiliki surga dan neraka. Dan Dajjal akan diikuti oleh perbendaharaan bumi, baik yang di luar maupun di dalam bumi. Jadi kalau misalkan kayak jualan, misalkan jualan jualan permata perhiasan itu bisa ketarik sama Dajjal. Karena semuanya ngikutin Dajjal nanti. Dahsyat, jadi miskin semuanya. Makanya tercelanya orang yang fokus kepada dunia. Kalau antum saat ini diberikan kelebihan harta, jangan harta itu melupakan antum dari belajar untuk ilmu. Kalau antum nggak tahu tentang Dajjal, percuma antum menghabiskan waktunya untuk harta-harta-harta, faedah hartanya diambil Dajjal gimana? Satu ikuti Dajjal, gak tahu ilmunya. Waliyahzubillah. Kemudian Dajjal juga bisa menurunkan hujan. Dajjal juga bisa menumbuhkan tumbuhan. Itu semuanya karena kekuatan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang diberikan kemampuan seperti itu melainkan kepada Dajjal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Dajjal tidak mampu membunuh orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Jadi Dajjal itu, ikhwah, dia hanya bisa membunuh satu. Satu orang saja.
Dulu anak yakinnya Dajjal bisa membunuh banyak orang. Sehingga takut orang tua kita akan dibunuh. Istri kita akan dibunuh. Kakak kita akan dibunuh. Adik kita akan dibunuh semua. Tetangga kita akan dibunuh Dajjal. Ternyata enggak. Enggak sama sekali. Dajjal hanya bisa membunuh satu. Tapi fitnahnya dia luar biasa. Walaupun dia tidak bisa membunuh, dia bisa menggoyahkan iman kita. Makanya ketika Dajjal keluar, jangan sekali-kali kita sok dan ingin menemui Dajjal. Nah, kelemahan Dajjal adalah layak diru ala izalati awari. Kelemahan Dajjal, dia tidak bisa menyembuhkan penyakit dia. Dia kan juling, buta tuh. Kalau dia Tuhan, ngapain dia memberi manfaat pada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak diperbaiki. Berarti menunjukkan kelemahan Dajjal. Nah. Dan Dajjal manusia, ikhwah, walaysa bi hayawan wala syaitan. Dajjal bukan hewan, dan Dajjal bukan setan. Dajjal manusia seperti biasa, bahkan dia lebih lemah. Kemudian halaman 34, kondisi Dajjal saat ini. Pertama, Dajjal, annahu hayyun al'a. Dajjal itu masih hidup. Ustaz, Dajjal, dengar nggak ya kalau kita bicarakan dia, atau kita kibai dia saat ini? Dajjal kan non-muslim akhirnya. Kenapa? Taib, Dajjal itu masih hidup. Sekarang hidup. Berarti umurnya lama dong, Ustaz, ya. Jadi Dajjal ini luar biasa umurnya. Dari zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh saja sudah memberitahu tentang Dajjal, ya kan? Taib. Kemudian di mana Dajjal saat ini? Fi jaziratin min juzuril bahri. Dajjal berada di sebuah pulau dari pulau-pulau lautan. Jadi bukan danau, tapi lautan. Dan lautannya ini memiliki apa? Pulau-pulau. Dan itu perhatikan tadi, diombang-ambingkan selama 1 bulan. Jadi perahunya diombang-ambingkan 1 bulan. Kira-kira mungkin nggak di Laut Merah? Ada nggak pulau di situ? Mungkin nggak di arahnya mana itu Palestina, atau mungkin nggak di Yaman langsung Samudra India. Nah, mungkin saat kau Samudra India, kan ini klunya 30 hari diombang-ambingkan di atas ini, nggak mana dong ya, mungkin baik. Nerka-nerka, nggak ada kepastian. Kan ada yang menjurus ke Pulau Sukotra itu loh. Nah, yang selatannya Yaman. Katanya juga di situ peneliti juga menemukan hewan-hewan yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Jadi kayak tertentu begitu. Dan penduduknya sedikit sekali. Apakah di situ? Wallahu a'lam. Intinya di sebuah pulau. Kemudian yang ketiga, Dajjal saat ini muqayyadun biwathaqin syadidin min hadid. Dia terikat, terbelenggu dengan belenggu yang sangat kuat yang terbuat dari hadid, besi. Jadi dia diikat. Bagaimana pengikatan Dajjal? Kedua tangannya terbelenggu, diikat dengan leher. Kemudian yang kedua, kaki, lutut, dan mata kakinya diikat dengan besi juga. Sudah azan ya? Oh iya, sudah azan. Tayyib, ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada asar. Jika antum lanjut, silakan. Tapi jika ada halangan, nanti ada siaran ulangnya di YouTube insyaallah. Durasi 1 jam insyaallah pada asar sampai jam 5. Allah taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga firdaus.
بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.